desa RT RW bekerja sama dengan para apa namanya anggota sanitasi negeri, para raja, dengan kepala-kepala SOA, agar ini bisa tertanggulangi. Dan jangan lupa bahwa tokoh agama juga harus kita libatkan, baik pendeta, alim ulama, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, moderator, terkait bagaimana kita bekerjasama untuk bisa merubah stigma dan hoax di Maluku. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Yan. Luar biasa informasi yang disampaikan oleh dua narasumber kita di pagi ini, dan apresiasi dari partisipan lewat chat yang kami baca juga luar biasa. Dan tentu kita punya waktu sangat sempit, tetapi pasti akan ada pertanyaan dari beberapa partisipan. Dan materi yang sudah dipaparkan baik oleh Prof. Chandra maupun Dr. Yan akan nanti dibagikan kepada partisipan yang kurang lebih 78 yang ikut berpartisipasi di hari ini. Kami akan buka kesempatan untuk para partisipan bisa memberikan pertanyaan, dan kami batasi hanya 3 penanya untuk sesi ini. Pertanyaannya kami berharap bisa singkat, padat, dan jelas kepada kedua narasumber. Tetapi kalau yang sifatnya kebijakan, kita punya pihak pemerintah daerah, kota juga ada di saat ini, bisa nanti bisa merespons kita yang sifatnya kebijakan pemerintah daerah. Kami persilakan yang mau bertanya, tolong angkat tangan. Ucu Madubun, mungkin kita kalau di Unpati sudah 1, kita batasi untuk Pawarek 4, Warek 3, kemudian 1 dari Mas Sofi, ya, Pak Ale, 2. Yang ketiga, silakan. Terima kasih Pak Wersatu. Satu penanya lagi Pak Ucu sebelum kita batasi mungkin yang Unpati hanya 1 orang. Bapak Raja, yang para raja mungkin. Ya. Oke, kalau tidak ada kami persilakan nanti Pak Alex Petrobun. Yang pertama Pak Ucu Pandubun dipersilakan. Terima kasih Pak Wersatu selaku moderator, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekot, dan para wakil atau kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, Prof. Chandra dan Pak Dr. Yan. Dari paparan materi yang cukup komprehensif tadi, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Karena saya sebetulnya membagi proses di dalam penanganan dan pencegahan COVID ini atas 3 tahap. Jadi yang pertama itu adalah soal pencegahan, yang kedua soal penanganan pasien, dan yang ketiga penanganan jenazah. Nah, soal pencegahan saya kira sosialisasi sangat masif. Apakah di dalam pelanggan masyarakat melalui media-media mainstreaming maupun media-media sosial. Saya kira itu kita semua sudah pada paham. Tetapi yang soal penanganan pasien ini saya kira juga masih dalam banyak yang tidak memahami. Dan saya kira tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa sebetulnya tidak semua yang terpapar itu harus masuk ke isolasi ataupun masuk ke rumah sakit. Nah, ada 80 sekian persen yang sebetulnya bisa di rumah saja. Karena itu memang sekarang orang juga takut, Pak Dokter dan Pak Prof. Orang takut, dia flu atau batuk, dia takut ke rumah sakit karena jangan-jangan langsung di isolasi di rumah sakit. Saya kira ini juga satu bagian penting yang mesti diedukasi secara baik kepada masyarakat. Nah, yang terkait dengan itu, Pak Ketua Gugus Tugas mungkin bisa mengevaluasi apakah memang penanganan-penanganan pasien yang selama ini masuk ke rumah sakit itu apakah memang sudah memenuhi yang
tadi berapa persen dari 15 dan 2% tadi itu Pak. Apakah yang 80% pun juga sebetulnya masuk ke sana, padahal mestinya mereka bisa saja di rumah saja misalnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan penanganan jenazah, saya kira tadi di awal Pak Wali juga sudah menyebut bahwa ini sangat miris karena orang kemudian menolak, walaupun itu adalah orang sekampungnya, keluarganya, tapi kemudian orang pada takut untuk menerima jenazah itu. Nah, saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra maupun Dr. Yan itu sangat penting harus diketahui oleh masyarakat. Nah, problem kita adalah bagaimana informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Saya kira itu membutuhkan kerjasama kita semua, baik di kalangan pemerintah maupun juga dunia perguruan tinggi dan bidang kedokteran. Jadi saya kira perlu melibatkan aparatur pemerintahan sampai ke tingkat bawah RW, sehingga itu bisa mengedukasi masyarakat yang ada di lingkungannya. Kita butuh juga tokoh agama untuk penguatan dari sisi keagamaan terkait dengan bagaimana penanganan jenazah. Kalau kita muslim kan penanganan jenazah itu bagian dari fardu kifayah. Nah, karena itu kalau kemudian orang menolak, saya kira itu hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan sosial kita ke depan. Dan tentu tokoh masyarakat juga harus dilibatkan dalam tes ini. Dan saya kira sebagai perguruan tinggi, acara kita hari ini Unpati turut berkontribusi. Karena itu kita tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan sekitas yang telah melakukan kegiatan yang bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pale dari Mas Sohi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya kedengaran ya, Pak? Ya, dengar. Ya. Assalamualaikum, Dokter Yan. Kabar, Dok? Ya, saya langsung aja. Saya bertanya ke Dokter Yan ya. Saya kira presentasi Dokter Yan tadi sangat menarik, komprehensif. Dalam kaitan bagaimana kita melakukan penguatan edukasi ke masyarakat kita, khususnya di Ambon dan Maluku secara keseluruhan. Nah, fakta hari ini, saya kira begitu masifnya sosialisasi, edukasi, baik melalui media-media cetak, media elektronik, baliho-baliho, saya kira sudah banyak terpampang sejak awal pandemi ini. Cuma, Dr. Yan, fakta hari ini, saya kira di Ambon khususnya, begitupun juga kami di Mas Sohi, saya kira tempat-tempat keramaian itu masih saja dikunjungi. Ya kan, ini saya kira menjadi satu tantangan tersendiri, sehingga perlu sebenarnya kita kembali merumuskan formula yang tepat, yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat kita di Ambon. Ya kan, bagaimana kemudian strategi sosialisasi kita, strategi edukasi kita. Nah, saya kira ini mungkin saya minta penjelasan ya ke Dr. Yan, kira-kira apa sih yang harusnya kemudian kita lakukan terkait bagaimana kita melakukan penguatan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan berbagai isu, entah itu hoax atau fakta, yang begini masih beredar di masyarakat. Ya kan, media sosial begini dipenuhi dengan berbagai macam informasi. Itu satu. Yang kedua, Dr. Yan, bahwa sejak awal tuh sebenarnya kita udah gaungkan ini perang. Perang akar rumput malah. Kalau kemudian di beberapa meeting-meeting yang pernah saya ikuti, ini sebenarnya kita harus gaungkan dalam tanda kutip. Perang akar rumput. Dalam artian apa? Kita menginginkan masyarakat tuh, mereka tuh tahu kondisi saat ini adalah kita harus berperang. Makanya beberapa hari lalu ketika Pak Presiden kita menyampaikan statement berdamai, ini kan kemudian begini kontroversi dengan ditanggapi oleh berbagai kalangan, ya kan. Nah, perang akar rumput yang dimaksud ini adalah bagaimana kemudian seluruh lapisan masyarakat itu dilibatkan. Ya kan, nah ini saya nggak tahu kemudian di Ambon ataupun teman-teman di daerah lain, sebenarnya kita harus lebih mensupport pembentukan relawan-relawan di tingkat kecil, di tingkat desa, tingkat RT RW. Mereka ini akan jadi garda kita di depan untuk kemudian bisa bersama-sama dengan Gustu di tingkat
kelurahan atau desa RT untuk ikut serta dalam bagaimana mensosialisasikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, mungkin nanti mohon ditanggapi. Ya, itu aja Pak Moderator. Dr. Yan, makasih. Pak, ya. Pak Prof. Alex, yang penanya ketiga, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat aja. Mungkin yang pertama, Prof. Chandra. Di medsos itu kan ada tuduhan yang menciptakan virus ini entah China atau Amerika. Tapi negara-negara lain tuh kayak Rusia dan lain-lain itu semakin menuduh China. Nah, sejauh mana kebenaran berita ini, Prof. Chandra, kalau dengar-dengar di India itu? Poin yang pertanyaan saya yang kedua, Dr. Yan, itu apa yang disampaikan oleh juru bicara COVID bangsa kita itu selalu tidak sama dengan berita-berita di medsos yang ada di Ambon ini terkait dengan kota Ambon. Nah, kenapa kok datanya tidak sinkron itu loh? Nah, itu kita isu-isu yang berkembang, katanya Pak Alex di Ambon itu sebetulnya pasien corona itu udah banyak, cuma dirahasiakan. Ini apa benar ini berita-berita ini? Menakutkan sebetulnya. Terima kasih Pak Yan dan Prof. Chan. Terima kasih para penanya. Bapak Ibu yang lain, kami mohon maaf ini waktunya sangat sempit. Untuk di Ambon sudah sholat asar ya untuk siang ini. Jadi kami batasi 3 penanya saja. Kami beri kesempatan yang pertama ke Prof. Chandra untuk lebih dulu memberi jawaban, kemudian Pak Dr. Yan. Oh maaf. Ya. Terdengar suara saya? Ini kok terus saya sudah, sudah. Sudah dengar Pak Prof. Ya, ya. Oke. Okay. Yang pertama soal 3 poin tadi. Ya, 3 poin itu oke saja, tapi sebenarnya untuk penanggulangan wabah atau penanggulangan pandemi atau emergency dicegah, itu yang paling baik. Tapi kalau toh tidak bisa dicegah, maka dia harus dideteksi, ditemukan kasusnya. Ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Prof. Alex tadi. Jadi harus ditemukan kasusnya. Kalau tidak ditemukan, bagaimana kita bisa tanggulangi wabah itu? Dan yang ketiga adalah respons. Bagaimana respons dilakukan? Respons itu tentu bisa respons di rumah sakit tadi, ada pertanyaan, tapi juga bisa respons di lapangan. Jadi kalau kasus itu ditemukan, kemudian dia bisa dicegah, ditahu siapa saja yang sudah tertular dari orang itu. Jadi PDR, Prevention Detection and Response itu hal yang modalitas utama untuk penanggulangan pandemi wabah seperti ini. Terus yang kedua, saya mungkin perlu koreksi kalimat saya juga, 80% memang ringan, tapi yang ringan ini bisa dirawat di rumah, tapi bisa juga dirawat di rumah sakit kalau memang diperlukan. Hanya saja, kalau memang ada keluhan tadi batuk, misalnya tadi contohnya kebetulan ilustrasi jadi ada batuk, pilek, dan sebagainya, maka orang yang batuk, pilek itu memang kalau sekarang harusnya diperiksa untuk memastikan bahwa dia COVID atau bukan COVID. Karena ini sesuai dengan konsep tadi deteksi, kalau dia COVID bisa dideteksi sehingga respon bisa dilakukan dengan baik. Itu komentar yang pertama. Yang kedua soal perang nggak perang nanti biar dokter Yan yang jawab. Tapi dari kacamata WHO, saya cuma cerita dari kacamata kebijakan dunia saja ya. Dari kebijakan dunia. Kalau ada kejadian seperti ini, maka tadinya level yang ada di dalam International Health Regulation itu yang disebut sebagai Public Health Emergency of International Concern. Satu penyakit bisa dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern kalau dia bisa menimbulkan wabah besar dan menyebar ke seluruh dunia. Contohnya adalah misalnya saja Ebola, misalnya saja H1N1, itu Public Health Emergency of International Concern. Dan itu karena dia menyebar ke seluruh dunia harus ada usaha keras untuk menanggulanginya. Nah, untuk COVID ini bukan hanya dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern, tapi dan yang dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern sejauh ini baru 7 atau 8 penyakit. Nah, untuk COVID ini bukan hanya Public Health Emergency of International Concern, tapi dinyatakan sebagai pandemi. Dan ini baru sekarang ini WHO
sejak didirikan suatu penyakit sebagai pandemi seperti ini. Jadi memang ini masalah besar dunia, bukan masalah besar negara, bukan masalah besar daerah, tapi ini masalah besar dunia. Itu poin kedua. Jadi penanggulannya memang harus maksimal. Kemudian yang Prof. Alex tentang natural atau tidak natural, apakah bocoran dari virus, itu kita tidak punya informasi. Sejauh ini informasi yang dipunyai oleh WHO adalah kemungkinan penularan dari pasar yang tadi sudah saya sebutkan. Saya juga sering ditanya teori konspirasi dan segala macam. Saya hanya bicara dari ekspertise saya sebagai kesehatan masyarakat dan dari kacamata WHO, statement kita adalah ini penyakit yang ditularkan awalnya dari orang atau dari binatang-binatang itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Rian, silakan Pak. Apa yang dilakukan agar sosialisasi ke masyarakat itu lebih tepat? Sebenarnya dalam hierarki garis komando yang dibuat oleh pemerintah sampai ke pemerintah daerah itu melalui gugus tugas. Jadi inilah komando satu pintu, alur informasi juga satu pintu. Nah, mungkin dalam pelaksanaan ini sebaiknya gugus tugas melibatkan tokoh agama atau tokoh adat, itu sebagai masukan tadi yang seperti Pak Yusuf ya tadi sudah sampaikan, bagaimana untuk level edukasi ke RT RW supaya katorang ini sukses. Mau saya mau orang di katorang di Ambon Maluku di dusun-dusun sana jauh-jauh, mau tidak mau katorang harus libatkan tokoh agama dan juga tokoh adat, itu sesuatu kalau katorang mau sukses, karena takutnya yang tadi yang disampaikan oleh Dr. Solen yang kedua, jangan sampai apa yang ditahu di masyarakat Maluku ini tentang COVID itu hanya di level atas. Tapi kalau sampai di daerah desa-desa sana yang di pinggir-pinggir, orang mungkin yang dapat informasi, nah itu mungkin pelibatan tokoh apa agama atau adat mungkin kata orang mesti kita libatkan dalam tugas ini. Nah, tentang dengan Prof. Alek yang juru bicara tentang data yang menakutkan, sebenarnya Prof. mohon izin, sebenarnya untuk data-data itu katorang sudah sepakati bahwa ini harus melalui satu pintu dari gugus tugas. Di mana yang disampaikan oleh